jadi anak enak po. Kriteria penilaiannya gimana? Kriteria penilaiannya gimana? Rapi pertama, terus apa itu kesesuaian. Sahabat, ini adalah Jalan Ahmad Yani, jalan antara Bibis menuju ke Gajah, di mana 17 km dari kota Ponorogo. Masjid Nurul Huda, Desa Bedingin, Sambit, Ponorogo. Di sana anak-anak Madrasah Nurul Huda di penghujung Ramadan tahun ini, atas inisiasi para ustad dan ustadah, mengadakan kegiatan Ramadan ceria dengan memberikan kesempatan kepada para santriwan dan santri putrinya untuk menyalurkan bakat yang terpendam tentunya. Ini adalah piala-piala yang nantinya akan diberikan kepada para santriwan dan santri putri dengan ketentuan menjadi juara 1, 2, dan 3. Melalui informasi yang disebarkan lewat media sosial, luar biasa sekali Ustadz Sucipto. Ini pesertanya membludak ya, dari anak-anak usia PAUD, TK sampai SD. Nah, ini dibagi kelompok ya, untuk kelompok dewasa usia SD MI, untuk kelompok anak-anak ini dari usia PAUD sampai ke TK. Nah, ini Ustadz Sucipto, Ustadz Misyadi, Ustadz Puput membagi kelompok itu, dibagi-bagikan untuk media yang akan diwarnai. Selanjutnya Ustadz Sucipto memberikan apa-apa untuk dimulainya mewarna. Nah, ini dari kelompok usia TK. Gosa-gosi, luar biasa sekali. Serius, karena waktunya sangat terbatas. Sangat terbatas, yakni Mas Amir ya. Semangat, tetap semangat. Waktunya hanya 1 jam, mulai jam 16 sampai jam 15 nanti harus selesai. Kalau sampai melebihi waktu ini, ini Ica sama Ila berpartisipasi pula. Semangatnya luar biasa. Ini kelompok remaja ya, kelompok dewasa. Ila sudah SD, Ica juga. Di sana sudah hampir selesai ini mewarnainya. Oke, ini alat-alatnya bawa sendiri dari rumah ya, komplit, luar biasa. Ayo tetap semangat Mas Gozi, ayo, nggak boleh kalah ini yang cewek pun. Ini kok masih awas, ingat dengan waktu loh ya, nanti
diskualifikasi. Oke, nah, ada dua gambar ya, yakni gambar Ayah Hidut yakni gambar masjid untuk kelas dewasa ya, untuk kelas SD. Halo. Untuk kelas usia SD, kemudian untuk usia PAUD dan TK. Ini gambarnya apa, Dek? Gambarnya, Dek. Oh, masjid ada beduknya. Luar biasa sekali, tetap semangat anak-anakku tersayang, calon generasi penerus bangsa. Ada yang kupahnya dihias dengan warna hijau, ada yang kuning, ada yang hitam ya, nanti penyesuaian sesuai dengan ketentuan warna yang sesuai, yang menilai panitia nanti kayak apa, siapa yang menjadi juara. Tetap semangat Wafi, tetap semangat. Luar biasa kubahnya berwarna kuning, kuning emas ya. Ada yang warnanya ungu. Halo, sesuai enggak ini kalau warnanya ungu kubah. Luar biasa semangat, tetap semangat. Rata-rata warnanya kuning ya. Halo. Siapa ini? Tetap semangat, semangat dan semangat. Halo, wah, terkejut pula. Ayo cepat diselesaikan, Adit. Ayo Dit, semangat Dit. Oke, ada. Halo, Mas Joko. Dika, Brian, Jody, ayo Jod. Kubahnya hijau, jempol. Oke. Semangat, nanti akan menjadi juara. Dika, joinan ya sama Jody. Kubahnya warna jempol 2. Luar biasa. Brian sudah hampir selesai. Oke, salam metal. Ini untuk yang harus diwarnai. Keluarga seluruh keluarga masjid masih semangat di bawah beduk. Nanti setelah ini ada buka puasa bersama ya, sholat maghrib berjamaah, dan waktunya 1 jam. Ini piala-piala juga hadiah-hadiah sebagai pendukungnya. Kalau kita lihat ini nanti panitia memang sengaja untuk semuanya mendapatkan. Ini wawancara kami dengan Mas Pup. Kriteria penilaiannya gimana? Rapi yang pertama. Terus apa itu, kesesuaian. Terus yang jelas tepat waktu. Tepat waktu. Paling di bawah. Rapi, kesesuaian warna berarti. Kesesuaian warna. Misalnya rambut kok nanti warna merah kan enggak? Oh, pas. Iya. Berarti perlu waktu ya untuk. Iya, perlu waktu. Ada yang kemarin napon itu mau dikumpulkan bagus, tapi waktu ini molor-molor, jadi gak juara. Juaranya ambil berapa juara? Ambil 3, tapi ada 2 kategori, TK dan SD. 1, 2, 3 ya? Iya, 1, 2, 3. Yang itu, yang masih banyak itu, semuanya nanti dapat? Iya, semua nanti dapat buku insya Allah. Dalam rangka apa loh Mas ini? Dalam rangka Ramadan ceria, memeriahkan bulan Ramadan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap masjid. Terima kasih. Ustadz Puput Edi Kuncoro. Luar biasa, salah satu di antara Ustadz Madrasah Diniyah Nurul Huda. Nah ini jika sudah habis waktunya, maka
dihitung sampai 3 harus menyerahkan pekerjaannya. Zel memotivasi, memberikan semangat yang luar biasa. Ustadz Sucipto memberikan instruksi Zel kepada para santri-santrinya. Sekali lagi takbirnya sambil berdiri, amin, satu cinta Allah gitu ya. Sama apa kita di sini? Bersembira bersama-sama lomba mewarnai Ramadan ceria. Luar biasa sekali penyemangat teruntuk anak-anak. Selanjutnya foto bersama Dewan Asatid sambil menunjukkan hasil karyanya. Selanjutnya inilah sang juara, yakni Askin, Brian dan Wafi untuk kelompok usia SD. Nah, untuk kelompok usia PAUD dan TK ini ada Mas Samir, Nafi dan Dok Aisyah. Juara 1, 2, 3 untuk mendapatkan piala. Nah, luar biasa, di samping mendapatkan door prize tentunya. Bagi yang belum mendapatkan juara, masih ada waktu. Terima kasih atas kebersamaannya. Dukung Giba Yushima.